Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Rahmat JTV. Ketemu kita lagi. Di kesempatan kali ini saya berada di pinggir pantai Losari, tapi di sebelah selatan, ya, sebelah selatan dari Masjid Terapung di pantai Losari. Ini dia. Sekarang itu new normal di Kota Makassar. Biasanya ramai di sini. Tapi karena ya masih momen-momen corona, ya masih kurang ramai. Ikuti terus video ini dan saya akan memberi info-info tentang anjungan Losari. Oke. Ya, di sini biasanya sangat ramai kalau hari Minggu. Tapi ya masih musim-musim corona. Tempat wisata di Pantai Losari di Kota Makassar, Pantai Losari sebelah selatan dari Ari Masjid Amirul Mukminin, Masjid Terapung di Kota Makassar. Di sebelah selatan ini ada patung-patung pahlawan dari Sulawesi Selatan. Simak terus dan saya akan liput semuanya. Baik, di sini bisa kita lihat sendiri di anjungan Pantai Losari atau tepatnya di sebelah selatan Masjid Terapung Amirul Mukminin Makassar. Di tempat ini selain dijadikan sebagai objek wisata, tempat untuk liburan di akhir pekan juga dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran untuk kita dan anak-anak kita. Mengapa demikian? Di sini bisa kita lihat sendiri terdapat patung-patung pahlawan dari Sulawesi Selatan beserta namanya. Jadi, kita dapat mempelajari sejarah atau nama-nama pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Ini kita bisa lihat sendiri. Sultan Deng Raja. Ada Sultan Deng Raja. Dan yang selanjutnya di sini juga ada Haji Aropala. Jadi masih banyak yang lainnya, kita bisa lihat sendiri. Oke, silakan simak video ini sampai selesai.